ayam goreng dipenuhi belatung. Sebelum makan, ada baiknya memeriksa dahulu makanan tersebut. Hal ini untuk menghindari makanan yang kotor atau hewan di dalamnya. Baru-baru ini beredar video makanan yang penuh dengan belatung. Nasi kuning itu penuh dengan belatung di ayam gorengnya. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @indahmakudgalery. Bukan hanya satu atau dua belatung, tetapi banyak belatung di dalamnya. Menurut pemilik akun @indahmakudgalery, kejadian itu terjadi di acara prosesi adat Kembo Bujono. Biasanya saya menyarankan calon pengantin untuk menyiapkan makanan. Nasi kuning tersebut menjadi menu makanan saat proses adat. Nah, ini kebetulan kita sebelum acara memang gak lihat apa-apa, karena semua sudah tertata rapi. Setelah acara adat baru tahu kalau ada sesuatu yang aneh. Ternyata ada sesuatu di dalamnya, tulis akun @indahmakudgalery. Video tersebut sontak ramai dikomentari warganet.